Tapi tak... penglaris ini. Oh, ya. Iya, iya. Ntar ketombe ya, ntar botak. Ntar udah itu ketombe ya. Ini bang. Ini masih perawan apa enggak ini? Kok udah gelmer-gelmer? Kalau pagi-pagi tuh masih belum ada apanya, bang ya. Udah gelmer-gelmer. Keselakan ya. Ini kan udah siang soalnya. Ya, menambah gula apa? Pak Udin terangan ya. Nambah gula. Airnya dibuang. Kok air dibuang disuruh Pak Udin? Kenapa dibuang airnya, Kang? Nah, tambah gula Pak RT ya. Kurang manis gulanya, Bang? Kurang manis. Bukan dari gula nih ya? Itu di dalam masih. Nih. Oh, di dalam masih iya belum diaduk Pak RT. Ini. Oh, iya Pak RT diaduk dulu Pak RT. Airnya dikurangin supaya apa? Hah? Biar tambah manis. Oh, biar tambah manis. Oh, kalau enggak dibuang tambah banyak. Iya. Oh, dia nambah berarti dong ya? Kenapa air enggak diminum gitu? Kumpulin segelas air cincau di luar. Rasanya apa? Coba minum-minum buat. Kalau air cincau tuh obat sakit pinggang. Obat sakit pinggang. Oh, kalau gitu saya minum airnya semua. Ini obat kuat juga enggak ini? Iya. Oh, air tang aja. Berarti beli airnya aja. Iya, airnya gratis, gratis. Kali. Ngapain ini cincau gitu. Rasanya? Iya. Garam yang ada rasanya. Bener juga garam. Mantap sudah. Ini Pak Udin masih bujangan. Tapi punya pacar kok, ini punya pacar nih. Punya pacar. Di sini membuka lowongan ini nih perjodohan nih. Pokoknya mantap sudah. Mantap sudah. Mau ini. Nah, Kang nih. Milih pengusaha ini, iya. Pengusaha cincau. Sini Kang. Namanya siapa? Samsul. Samsul sini yang lihatin mukanya. Samsu usia. Loh kok? Weh, malu. Usia 27 tahun. 27 tahun, lahir orang Kuningan. Mendambakan seorang gadis. Usia berapa, Kang? Seorang apa dua orang? Usia 21 ya? Kang. Usia 21. Iya. Ketahuan nih. Enggak ada ketahuan nih di kampung udah punya istri nih. Iya, Kang. Kok malu? Makanya di sini dong. Itu kan nanti ada yang mau. Ada yang daftar. Di mana, Kang? Akang ini orang Kuningan ya? Orang Kuningan kan? Kecamatan mana? Kesini dong, mukanya kesini, Kang. Kalau istrinya ngeliat? Kalau istrinya ngeliat gimana? Ayo lo. Nah, Kang, kalau istrinya ngeliat bagaimana? Kang, hah? Ini ketahuan ini. Ini giginya asli gak sih? Kok merahnya banyak banget? Enggak asli itu. Kayaknya enggak asli gigi. Palsu kayak giginya. Palsu gigi. Gitu. Mana sih nyomnya? Kalau asli. Oh, asli Pak RT ya? Ini Pak. Kalau ngemut dia ngol. Ya. Ayo bang, minum bang, minum bang. Ini minum. Minum kang. Gara-gara ngomongin istri jadi berubah mukanya. Udah punya anak istri udah kampung anak istri nih. Hah? Oh, belum. Nanti enggak diampuni. Belum di sini. Oh, di sini belum, di kampung udah. Hah? Di kampung udah? Belum. Sudah waktu itu cerita masalah. Udah cerita. Benar. Kapan orang baru ketemu? Ketemu. Pak Udin ini siapa yang bohong nih? Pak Udin kan kamu suka di depan di situ nongkrong bareng sama saya. Bukan salah orang kali. Ya. Bukan, kamu kan saya dulu pernah jualan bubur di situ. Kamu kan nongkrong. Ini juga pernah ketemu katanya di mana, Pak? Ketemu sama dia ya? Saya masih bujangan juga kan? 3 hari yang lalu beli cincau. Katanya bilang udah nikah, udah punya anak. Punya anak dua apa satu gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Lain salah orang kali, salah orang ya. Iya kalau ketemu nanti yang orang udah nikah orangnya kayak gini juga tapi orangnya itu yang udah nikah kalau yang ini seorangnya belum nikah ya, bisa jadi kalau gitu. Kalau mau nanya yang benar, tanya sama yang mantap sudah. Waduh, diam-diam banyak banget. Enak Pak Udin. Enakan mana Pak Udin? Cincau apa apanya? Enakan paya sama. Wah, ini. Bang enakan paya sama ini. Babe bukan Babe? Pak RT. Mana? Enak. Enak. Mantap sudah. Ini kayaknya si ini enggak makan pecurang. Iya, makan habis kok enggak dibayar. Udah dikasih yang enak. Dikasih yang enak gimana? Mana sih? Jualan sendiri tapi enggak mau makan. Iya, dibayarin kan. Ini nambah sendiri ya enggak? Botak jadi tukang cincau ya enggak? Bocin namanya, botak cincau ya. Botak cincau. Jadi bukannya botak licin kan? Botak cincau. Palanya juga licin keringetan. Iya. Bagaimana, Kang? Sekali lagi ke kamera dong. Kang, katanya gini, Kang. Nama siapa, Mas? Biasa saya kalau dipanggil bocin. Iya, bocin. Apa tuh bocin? Botak cincau. Bocin botak cincau.
manggil Pak Udin aja. Asal udah kelamaan udah enggak laku bocin jadi bocen. Botak cendol. Udah kelamaan ya. Bocen gue. Bocin. Mang kalau lagi sopan, kalau lagi enggak jadi bocin, manggilnya Pak Udin. Oh. Tapi kalau lagi jadi bocin, Din. Hati-hati Pak Udin. Malam-malam kalau datang jangan dibukain Pak Udin. Bahaya Pak Udin. Aduh. Pak Udin gawat tuh Pak Udin ya. Malam-malam botak kok datang sendirian Pak Udin. Sama Pak Udin serem. Jadi ngerabu kami. Serem Pak Udin. Kunci pintu. Biar dia rayu-rayu enggak mau ya. Rambut ada kuncirnya. Wih, gila. Punya ilmu ya, Kang? Rambut ada ininya Pak Udin. Punya ilmu ya kayak gini, Kang? Punya ilmu ya? Hah? Kalau ibarat pemain bola itu, ini namanya Roberto Baggio. Oh. Baggio apa Baggio? Roberto Baggio. Tangannya aja gini, Pak. Jadi berubah jadi bocin. Baggio. Ini dikasih punggung mulu gimana dia? Nah, sini dong kamera dong. Malu. Tuh Pak Udin ya tuh enggak malu, ya kan? Eh, pantas lu. Botak gitu kalau sudah seperti ini. Iya. Sudah enggak celelean lagi. Iya. Ini baru keluar aslinya. Iya. Tapi kalau ini dibuka, mau beli apa, Cin? Manis juga senyum botak. Kalau kayak gitu manis juga, baru sadar senyumnya botak manis. Jadi begitu ceritanya. Kalau itu masih normal. Normal. Jadi rupanya nih di otaknya ada yang renggang. Begitu pas diteken nyatu, ya kan? Begitu dibuka. Nyatu. Begitu dibuka renggang lagi. Mau beli apa, Cik? Renggang lagi enggak rapet, ya enggak? Pak Udin. Jadi kalau orang yang pakai topi ini langsung jadi serius nih contohnya nih. Iya, Pak Udin. Karena Pak Udin gua hari ini kalah saingan. Pak Udin. Gimana Pak Udin sama di kampung gimana nih? Sama di kampung nih. Ini gini ya nih. Cincau gini. Kampung enggak ada yang jualan. Enggak ada yang jualan gini ya. Bikin semua orang. Enggak bikin. Ngapain? Dia enggak ada aja. Wah, kalau jualan laku Pak Udin, satu-satunya tukang cincau. Iya, tapi orang juga enggak ada pasar, orang enggak tahu. Betul. Jangan kalau Pak Udin pergi enggak ada yang ngurusin kebun. Iya. Oh, di kampung enggak ada Pak Udin? Enggak ada. Kampungnya yang jauh di Mato Pak Udin ya. Kampungnya di mana Pak Udin? Daerah Brebes. Kalau asin nih. Wah, langsung tahu. Tahu apa hebat. Bawang merah ya. Berarti ini memori telur asin. Betul. Sama bawang merah. Betul. Sana pertaniannya yang punya modal dua cabai. Telur asin. Kenapa modalnya yang gede? Dibilang telur asin kenapa kok? Ya? Kok disebut telur asin? Ya dia kasih garam. Oh. Bukan itu botak makan telur sama ikan asin katanya, jadi telur asin katanya. Kalau ini telur apa? Telur manusia. Pak Udin ternyata giginya ompong juga. Bukan ompong. Apa? Bekas gigi. Bekas tempat gigi ya enggak? Bekasnya. Oh, ini gigi ompong itu. Udah berapa yang copot berapa? Senioritas. Dua. Belakang, dalam? Enggak. Oh, enggak ada. Cucu berapa, Pak Udin? Cucu berapa nih? 6. Wih. Banyak. Anak berapa nih? Istri berapa? Satu. Wah, kemarin katanya tuh ya, ketemu di sana dulu waktu dia dagang bubur,